Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, stok darah di Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi, Jawa Barat terus menipis dan saat ini hanya tersedia 40 labu darah. Untuk memenuhinya, PMI Sukabumi akan melakukan jemput bola agar ketersediaan darah bagi sejumlah rumah sakit terpenuhi. Dalam rangka mengatasi kekurangan stok darah, PMI Kota Sukabumi, 100 anggota TNI Kodim 0607 Kota Sukabumi, dan sejumlah warga di sekitar Kodim 0607 secara sukarela ikut menyumbangkan darahnya. Dengan adanya donor darah tersebut, kini stok darah di PMI Kota Sukabumi mengalami penambahan. Pihaknya akan terus melakukan kegiatan tersebut bagi masyarakat yang ingin melakukan donor darah. Pasien-pasien yang membutuhkan darah ini karena kekurangan akibat dari COVID-19 ini. Ya. Yang kedua, pasien itu kami mohon untuk menghadirkan keluarganya. Pertama, genetiknya juga sama ya, itu ini sama. Biasanya lebih bagus dan darahnya pun juga biasanya agak sama lah, biasanya sama. Nah, itu berapapun, apapun golongannya, nanti kita tukarkan yang kita punya stok itu, walaupun stok yang sangat menipis tadi. Budi Setiawan, Bandung TV.